Untuk membuat inti, kita tumiskan dan panaskan minyak. Masukkan bawang putih. Masukkan carrot atau wortel. Masukkan kubis. Masukkan tauge. Kita akan tambahkan garam. Garam secukupnya. Hati ayam, gula pasir, serbuk lada putih atau serbuk merica, kita aduk rata. Ini sayur jangan terlalu masak atau jangan terlalu lembek ya, supaya nanti lebih crunchy. Kemudian kita masukkan daun bawang. Masuk-masuk, ini intinya sama dengan kita membuat popia atau lumpia ya. Ini sudah siap dan kita akan dinginkan atau sejukkan. Kemudian kita akan buat dough. Ya, ini siap. 1/2 kilo tepung gandum. Ini tepung gandum biasa. Kita buat lubang tengah. Moripan atau vermipan. 1/2 sendok makan ya. Gula pasir. Kita aduk. Kemudian kita masukkan 1 biji telur. Minyak masak ini 2 sendok makan. Tercampur. Campur rata. Ini sangat mudah. Ini kulit ini ya, mirip dengan curry puff atau pastel, tapi ini lain ya, lain daripada yang lain. Serupa tapi tidak sama. Ini mudah-mudahan boleh membantu memberikan idea atau ide untuk berbuka puasa ya. Dan saya ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan kepada umat Islam di seluruh dunia, dimanapun Anda berada. Selamat menyambut bulan puasa ya. Dan ini mudah-mudahan berguna untuk pemirsa ya, untuk memberi ide atau idea. Kita tambahkan air sedikit demi sedikit. Kita buat adonan sampai tidak lekat di tangan. Tambahkan sedikit air lagi. Ini sangat mudah ya. Ini juga boleh untuk buat frozen ya. Kita goreng setengah masak, kemudian kita bekukan. Bila masa kita akan makan, tinggal goreng ya, tidak usah bikin lagi, tidak usah susah-susah membikin lagi. Jadi senang, seperti curry puff, seperti pastel juga. Kita akan ulih. Pastikan tangan kita sudah dicuci bersih. Ini adonan, boleh tambahkan garam kalau suka. Kalau tidak pun tidak apa ya, sebab intinya tadi sudah ada rasa garam. Semua ada ya, jadi tidak perlu. Tapi kalau mau tambah juga boleh. Ini sudah kalis ya, kita akan tutupkan dan biarkan ya mengembang. Kita tutup dengan kain. Ini sudah kembang. Ini kita bagi kira-kira 50 gram ya, atau berapa besar yang mau dibikin. Seperti ini pun boleh juga. Seperti ini.
kita tutup dulu. Ini intinya saya tambahkan dengan telur rebus, satu biji saya potong 6 ya, ini size besar, dan juga cabai rawit atau cili padi. Dan ini intinya tadi sudah sejuk atau dingin ya. Sekarang kita akan buat seperti ini. Kita alatkan dengan tepung supaya tidak lekat ya. Nah, ini sudah siap, kita akan goreng. Ya, ini setengah kilo jadi banyak. Ini separuh saya akan buat frozen, separuh lagi kita akan makan nanti. Ya, ini kita akan goreng. Kita panaskan minyak, minyak jangan terlalu besar, panas, api jangan terlalu besar ya. Ini kita masukkan ke dalam. Kalau untuk membuat frozen seperti ini kita boleh angkat, jangan terlalu garing ya. Tapi kalau terus kita mau makan, ya kita goreng sampai garing ya, dia punya kulit. Ini lagi sekejap lagi kita akan angkat. Ini sentiasa selalu dibalik-balik ya, supaya tidak hangus dan masak atau matangnya itu merata sampai ke dalam seperti ini. Oke, kita akan angkatkan ya, ini sudah siap. Dan kita akan coba. Nah, ini sudah siap. Panada ini dari Sulawesi ya, makanan khas dari Sulawesi. Mm.